Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Saya akan membawakan dalam ajaran Protestan. Berdoa dimulai. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami syukur Bapa, kami mengampuni kami yang telah berbuat dari dosa dan kesalahan. Kami hapuskanlah agar kasih-Mu dapat kami terima. Bapa, inilah doa yang kami dapat kami sampaikan, tapi yang terbenar yang mengusirkan sampai selama. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa ya, semangat semua. Mudah-mudahan nanti di beberapa jam berikut ini semuanya tetap semangat untuk belajar. Ya, kalau saya lihat sih hari ini kita semuanya hadir ya. Terima kasih buat kehadiran kita semua yang ada di ruangan ini. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ruang lingkup. Baiklah, untuk kita dapat melanjutkan pelajaran berikutnya, ada baiknya ini mau tes dulu apakah sudah mengingat materi sebelumnya atau tidak. Baik, kita telah mempelajari tentang ruang lingkup dulu. Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang masih bisa mengingat ruang lingkup itu mempelajari apa aja sih? Siapa? Oke, terima kasih. Baik, saya minta Erwin dulu deh yang jawab. Jadi jika ada yang kurang, boleh kita tambah. Ruang lingkup biologi yang kita pelajari dahulunya ada 5 poin. Ada tentang permasalahan biologi, yang pertama itu tentang sel dan sampai biosfer. Yang kedua tentang cabang-cabang biologi, ada zoologi, ada biologi, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga ada juga tentang manfaat-manfaat biologi. Yang keempat tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lab. Dan yang kelima tentang metode-metode ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Boleh kira-kira yang bisa bantu jawaban atau menambah atau mengurangi dari jawaban Erwin? Oke, baik Erika, silakan berdiri. Baiklah, saya hanya ingin memperbaiki apa yang sudah teman saya Erwin katakan. Sebenarnya tadi itu bukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lab, tetapi keselamatan kerja saat melakukan percobaan atau penelitian dalam laboratorium. Terima kasih. Bagus sekali ya. Baiklah, materi akan kita lanjutkan. Semuanya boleh lihat slide ke depan. Judulnya adalah Keanekaragaman Hayati. Jadi dari segi judulnya saja pun dengan gambar yang sudah dipertontonkan itu sudah menunjukkan adanya ketidaksamaan dan adanya perbedaan di sana. Jadi untuk bisa kita lihat apa sih tujuan dari keanekaragaman itu dipelajari, maka ada dibagi dua kategori. Nanti yang pertama itu adalah kita juga harus tahu apa sih kompetensi yang harus kita capai dari materi kita ini. Kompetensinya adalah menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman, baik dia dari tingkat gen, spesies maupun ekosistem yang ada di Indonesia. Baik, jadi ini tadi dia tingkat keanekaragaman gen. Keanekaragaman ini sering disingkat dengan kehati. Kenya itu adalah keanekaragaman hayati. Keaneka itu tadi asal katanya aneka dengan apa? Berarti ini mempertunjukkan bahwasanya di sini ada ketidaksamaan. Good. What else? Perbedaan. Ada perbedaan. Lagi. Variasi. Ya, ada variasi. Lagi. Boleh ada keistimewaan variasi itu. Variasi itu nanti boleh banyak dijumpai, terutama dalam hal apa tadi? Warna. Lihat lagi, coba lihat kiri kanan kamu. Coba masing-masing dilirik temannya kiri dan kanan. Saya mau tanya, apakah ada persamaan di antara sesama kita? Ada. Ada perbedaan? Ada. Ternyata variasi-variasi itu ataupun perbedaan ataupun ketidaksamaan itu tidak sama dia untuk setiap tingkatan makhluk hidup tadi, sama dengan ruang lingkup tadi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hal ini juga terjadi di tingkat keanekaragaman hayati.
awali dari tingkat yang paling kecil, seperti yang di dalam slide kita, itu ada yang disebutkan dengan tingkat keanekaragaman apa? Oke. Kemudian? Species. Kemudian? Ekosistem. Jadi dari pengertiannya pun tadi, ada persamaan, ada perbedaan di antara sesama makhluk hidup. Apakah di tingkat gen, di tingkat spesies, maupun di tingkat ekosistem. Baiklah. Kita kemarin sudah membentuk ada itu dalam beberapa tim atau beberapa grup. Untuk lebih memahami nanti, lebih memudahkan kita memahami konsep gen, spesies dengan ekosistem, ada baiknya kita langsung terjun karena lokasi kita ini cukup memadai untuk dijadikan sebagai pusat observasi. Kali ini tugas Anda adalah ketika nanti Anda bergabung dalam timnya sesuai dengan potensi yang ada dari kita, maka nanti kita pilih mulai dari yang paling sederhana yaitu apa? Laut. Kemudian yang kedua nanti sawah. Dan yang ketiga adalah danau. Baik, kelompok yang sudah kita mulai dari, silakan kelompok gen, itulah nanti kelompok 1. Kelompok spesies, itulah nanti kelompok 2. Kelompok kolam, itulah nanti yang menjadi kelompok 3. Kelompok sawah, kelompok 4. Dan kelompok danau, itu kelompok 5. Silakan untuk menuju ke lapangan. Silakan diteliti dari sejauh mana persamaan dan perbedaan yang kalian temukan dari semua individu yang kalian cari. Demikian pula ekosistem kolam, sawah, dan danau. Silakan keluar untuk mengamati. Bawa semua bukunya dengan alat tulis. Siap. Siap. Teman-teman, coba lihat deh di sebelah sini. Mungkin sesuai dengan apa yang kita kaji hari ini. Coba kita amati sebentar. Oh iya, ngelawan. Bukunya kan? Coba perhatikan bunga mawar ini, kawan. Apa saja perbedaan dan persamaan? Oh, kalau masalah persamaan saya tahu. Contohnya, bunga mawar ini. Nah, seperti ini. Bunga mawar ini saya mempelajari tentang morfologi daun. Contohnya kita telah melihat bahwa jelas ya warna hijau. Kemudian bentuk-bentuk daunnya juga ada beragam-ragam. Ada yang kecil, ada yang panjang. Kemudian sisi-sisi daunnya ini agak-agak bagaimana gitu ya? Agak bergerigi gitu. Kemudian apa namanya ini? Bukan. Daunnya juga tipis dan jenis daunnya menyirip. Tapi bisa persamaan, ada juga perbedaan. Yakni dalam warna. Mengapa ini bisa terjadi? Oh, itu bisa terjadi kemungkinan perbedaan dari induknya. Sehingga ada perbedaan susunan gen dari induknya masing-masing. Oh. Emang peranan gen itu untuk apa ya? Oh begini, gen itu kan terdapat dalam kromosom atau disebut juga pembawa sifat menyeluruh yang bertugas membawa informasi sifat ciri yang diturunkan induk kepada keturunannya. Apa kromosom? Kan kromosom itu adalah pembawa sifat. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang kita harus tahu dong apa saja manfaat dan cara melestarikan. Oh iya, itu benar sekali Bulan. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya dampak tumbuhan-tumbuhan ini bagi kita? Contohnya yang pertama, tumbuhan-tumbuhan ini menghasilkan oksigen bagi kita. Tujuannya apa? Untuk kita bernafas. Untuk kesehatan, bunga mawar sering digunakan sebagai aromaterapi saat mandi. Sama lagi Bang. Nah, kalau begitu perlu dong dijaga dan dilestarikan. Caranya menurut saya dengan melakukan pelestarian ex situ melalui hibridisasi perkawinan silang agar lebih banyak variasi yang dijumpai. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oh, saya. Yaitu dengan cara domestikasi, yaitu mencari lebih banyak variasi bunga mawar yang hidupnya liar sehingga dapat kita budidayakan. Terus sehingga diperoleh sifat genetik baru dari organisme pada satu spesies. Jadi bila melihat diskusi ini, sepertinya kita sudah dapat melanjutkan diskusi kita di kelas tentang keanekaragaman gen, manfaat dan kelestarian. Jadi sebelum saya teman-teman, siap. Teman-teman, mari deh.
saya menemukan beberapa tanaman sejenis. Beberapa jenis tanaman. Yang saya lihat morfologinya itu berbeda. Hal yang saya tahu, tanaman ini tidak sama. Tanaman yang mana, teman? Tanaman cemara dan cemara biru. Ya, betul sekali. Mengapa ya ada perbedaan dalam morfologi dan sifatnya? Hal ini dikarenakan karena adanya persamaan dan perbedaan dari kedua tanaman tersebut. Bisa berupa bentuk daun, bentuk bunga, warna daun, dan bentuk batang. Kalau perbedaannya mencolok, morfologinya juga dari segi bentuk daun, permukaan daun, percabangan batang, dan ukuran batang tentunya. Agar hasil observasi kita lebih sempurna, ada baiknya kita paparkan kepada teman-teman sekelas kita. Yaudah, kalau begitu kita ke kelas yuk. Yuk. Coba lihat teman-teman. Ini tanaman apa ya? Oh, ini tanaman kangkung. Dan juga ini tanaman ginger. Tapi coba kita lihat. Mengapa tanaman kangkung ini bisa mengapung di atas air? Dan juga batangnya ditempeli oleh banyak gangga. Oh, ternyata, lihat teman-teman. Ternyata batangnya berongga loh. Hal ini menyebabkan tanaman tersebut bisa mengapung di atas air. Dan coba lihat ikan tersebut. Ada teriakan air di situ dikarenakan ikan yang sedang mencari makanan yang menempel pada bagian batang dan juga akar, yaitu gangga. Dan pasti ada hubungan antara ikan, kangkung, dan juga gangga. Jadi saya ambil kesimpulannya teman, ekosistem kolam kan terbentuk karena adanya penyesuaian antara makhluk hidup atau spesies dengan makhluk hidup yang lainnya, atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini juga berperan dalam komponen biotik antara timbal balik dengan abiotik ataupun abiotik dengan biotik. Oh, seperti contoh ikan yang bergantung pada ganggang yang ada di batang kangkung tersebut. Ganggang juga bergantung pada air yang bersih dan tidak tercemar. Ganggang kangkung juga memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Dan juga kangkung yang berada di sebelah sana lebih sedikit dibanding kangkung yang berada di sebelah sini. Maka dari itu, pasokan oksigen lebih banyak berada di sekitar kangkung yang ada di sini. Nah, kalau begitu agar diskusi kita lebih sempurna, ayo kita lanjutkan diskusi kita di kelas. Hei, kamu lihat apa? Aku sudah memegang danau ini. Di dalamnya terdapat lumut, cipria, eceng gondok, keong, dan ada juga udang yang besar. Oh, kamu penasaran ya dengan semua ini? Iya, aku penasaran. Menurut aku, di danau ini pasti ada komponen biotik dan komponen abiotik. Karena itulah ada kehidupan di sini. Ya, dan itu juga yang terjadi. Ciri khasnya ekosistem danau ini. Misalnya, ada komponen biotik berupa ikan, udang besar, eceng gondok, lumut, dan juga terkadang ada juga nafas. Ya, komponen biotiknya misalnya air, intensitas cahaya, kadar oksigen yang memadai, suhu, dan kedalaman. Oke, baiklah teman, mari kita lakukan diskusi lagi di kelas agar hasil observasi yang kita dapat lebih lengkap lagi melalui kritik dan saran oleh teman-teman kita. Wah, lihat loh teman, suburnya tanaman padi ini. Mulai dari penanaman yang teratur, hingga warna padinya yang menarik. Kamu sedang apa teman? Tampaknya kamu terkagum ya dengan tanaman padi itu. Kamu juga harus lihat dong, apa yang menjadi penyebab atau faktor lain membuat tanaman padi ini dapat tumbuh dengan subur. Oh ya, seperti irigasi yang teratur, pemupukan yang teratur, dan apalagi ya? Tentunya intensitas cahaya matahari agar padi dapat berfotosintesis. Tapi teman-teman, perlu kita tahu bahwa di sawah ini tidak hanya ada padi. Namun, ada keong, ada telur keong, ada capung, dan masih ada suara kicauan burung. Interaksi ini disebut dengan ekosistem sawah. Saya dapat menarik kesimpulan bahwa ekosistem sawah terjadi akibat adanya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan juga antara makhluk hidup dengan sesamanya. Nah, untuk lebih memperjelas,
Mari kita laksanakan diskusi di dalam kelas agak tentang hasil observasi ini. Yuk, segera kita mulai. Yuk! Baik anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis, boleh masuk ke kelas dan silakan langsung didiskusikan dengan teman-temannya sekelas. Kita akan melakukan presentasi. Dapat dari hasil penemuan di lapangan, maka kami minta dari kelompok gen untuk mempresentasikan kira-kira apalah yang dapat kalian tentang keanekaragaman tadi. Sejauh mana Anda memahami tentang keanekaragaman ini? Silakan kelompok satu. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami yang berasal dari kelompok genus, yaitu saya sebagai moderator Anastasia Selai, Erwin Tambah sebagai penyaji. Baiklah, kami akan membahas tentang keanekaragaman gen yang akan dilanjut oleh Erwin Tambah sebagai penyaji. Baik, sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Pada hari ini kami dari kelompok genus ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang keanekaragaman gen pada bunga mawar. Namun sebelum itu, kita membahas ada 3 poin penting. Yang pertama tentang variasi gen, kemudian ada manfaat dan pelestarian. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Variasi gen, warna. Warna mahkota bunga mawar bervariasi. Ada yang berwarna merah, putih, merah jambu dan masih banyak lagi. Contohnya seperti ini. Seperti kedua media ini. Berbeda kan? Manfaat. Manfaat kami bahas ada 4. Yang pertama bidang estetika. Mawar banyak digunakan dalam hal menghias, baik manusia maupun benda mati. Misalnya, mawar digunakan untuk menghias ruangan. Dan ada juga menghias untuk acara-acara pesta yang sering kita lihat. Dan yang terakhir ada bidang kesehatan. Mawar sudah banyak digunakan sebagai produk-produk kesehatan. Misalnya, mawar digunakan sebagai bahan untuk membuat obat wasir maupun obat mata. Kita berlabuh kepada pelestarian. Pelestarian ada 3 poin. Ada hibridisasi, domestikasi, dan ex situ. Hibridisasi merupakan suatu perkawinan silang antara berbagai jenis spesies pada setiap tanaman. Hibridisasi mempunyai tujuan untuk memperoleh organisme-organisme yang sifatnya diinginkan dan dapat bervariasi sejenis. Setelah 3 poin ini, kami menarik kesimpulan bahwa keanekaragaman gen adalah perbedaan atau variasi baik berupa bentuk, warna, ukuran dan kuantitas karena adanya gen yang susunannya tidak sama. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin menanyakan pendapat ataupun saran, kami persilakan. Siap. Baiklah kepada saudara Alexius. Kenalkan nama saya Alexius Manggang, saya dari kelompok Alexius. Pertanyaan saya adalah faktor apa yang mempengaruhi atau membuat adanya keanekaragaman di tingkat gen? Nah, seperti yang kita ketahui, gen adalah bagian kromosom yang mengendalikan ciri ataupun sifat dari suatu makhluk hidup. Dan yang ketiga, faktor dari lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari kelompok kami bersama. Baiklah, tadi kelompok satu sudah mempresentasikan dan sudah menjelaskan kepada kita tentang keanekaragaman tingkat gen. Oke, selanjutnya kita undang kelompok 2 untuk memaparkan apa observasi mereka tentang keanekaragaman spesies. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi kami tentang keanekaragaman tingkat spesies. Oke, kita masuk pada hasil observasi kami tentang keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman jenis karena adanya persamaan dan pertidaksamaan. Keanekaragaman jenis memiliki persamaan di tingkat famili saja. Contohnya Casuarinae naxiae dan Casuarinae junghayae. Tetapi ada juga yang berbeda seperti cemara dan mangga. Nah, ini adalah kami ambil contoh yang di kiri adalah gambar pertama itu cemara laut. Ya, kita lihat seperti itu batangnya, bentuk permukaan batangnya sama itu. Ya, dan ternyata bentuknya itu berbeda dengan
cemara yang kedua itu cemara gunung. Manfaat keanekaragaman jenis. Satu, manfaatnya dalam bidang sandang. Contohnya adalah tanaman labu air dimanfaatkan oleh suku Dani di lembah Baliem sebagai bahan untuk membuat OKK lagi-lagi. Mana upaya pelestariannya? Upaya pelestarian dapat dibuat dengan sanksi yang tegas jika terjadi upaya illegal logging, melakukan konservasi institut dan habitat aslinya, dan eksitu di luar habitat aslinya dengan teknologi hibrida. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada keterangan kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, tadi kelompok keanekaragaman spesies telah menunjukkan hasil presentasi mereka. Nah, dari ekosistem kita ada tiga, kolam, sawah, dengan danau. Itu kita lanjutkan dengan grup yang ketiga, apa yang mereka dapatkan di ekosistem kolam. Pada kelompok ekosistem kolam, kami kusilakan. Kami dari kelompok ekosistem kolam ingin mempresentasikan hasil kajian atau hasil observasi kami. Nah, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan juga komponen biotik. Yang pertama komponen abiotik. Contoh dari komponen abiotik yaitu seperti batu, seperti yang ada di gambar ini. Yang kedua rumpun, seperti warna ini. Yang ketiga cahaya. Seperti ini, dan yang keempat itu air. Dan yang kedua komponen biotik. Komponen biotik itu adalah kita mengetahui bahwa biotik itu adalah makhluk hidup. Maka komponen biotik itu menyangkut tentang makhluk hidup. Contoh dari komponen biotik dalam ekosistem kolam itu yang pertama ikan, kedua kangkung, dan ketiga itu genjer. Nah, ketiga komponen biotik ini saling berhubungan dan ketergantungan. Maka teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kami sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kami. Demikianlah hasil kerja kelompok kami atau hasil observasi kami. Atas perhatian kepada kita, mengucapkan terima kasih. Kembali kelompok 4 untuk menayangkan atau mempresentasikan hasil observasi mereka dalam bidang ekosistem sawah. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Siap. Kami dari kelompok ekosistem sawah atau lebih tepatnya kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil observasi kami tentang ekosistem sawah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekosistem sawah. Sebelumnya pengertian ekosistem sudah dijelaskan oleh kelompok ekosistem kolam. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, komponen di ekosistem sawah tentunya terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yang kami observasi ialah padi, burung, keong, dan juga cakung. Dan komponen abiotiknya adalah cahaya matahari, lahan untuk tempat menanam padi, dan juga air. Rantai makanan ini menunjukkan adanya hubungan atau interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sebagai contoh, padi membutuhkan komponen abiotik seperti matahari sebagai komponen yang membantu proses fotosintesis. Dan padi sebagai produsen dikonsumsi oleh konsumen tingkat satu, yaitu burung, keong, dan juga cakung. Manfaat dari padi ini adalah sebagai penghasil bahan pokok makanan, sebagai mata pencaharian penduduk, dan juga penghasil oksigen. Nah, cara melestarikannya yaitu dengan cara menjaga irigasi sawah agar tetap teratur, menjaga ketersediaan pupuk, melakukan penyangan kurma secara berkala agar hasil maksimum. Dan yang keempat, tidak menjual lahan-lahan sawah sebagai tempat pemukiman. Dan kesimpulan yang bisa kami dapat melalui ekosistem sawah adalah ekosistem sawah terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan juga makhluk hidup dengan sesamanya. Sebagai contoh, hubungan antara tanaman padi dengan cahaya matahari dan hubungan antara keong dengan tanaman padi. Terima kasih. Hanya ini yang dapat kami jelaskan mengenai ekosistem sawah. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik maupun pertanyaan, kami persilakan. Nama Zahira Sofaha Rahab. Saya dari kelompok ekosistem danau. Bagaimana jika pelestarian sawah tidak dilakukan dan tidak terlaksana dengan baik? Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan grup yang terakhir yaitu
kelompok ekosistem danau. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai topik yang kami ambil, yaitu keanekaragaman ragaman hayati di ekosistem danau. Seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwa teman dari kelompok ekosistem kolab sudah menjelaskan apa itu ekosistem, yang mana ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Begitu juga di ekosistem danau. Ekosistem danau juga terdapat komponen biotik dan komponen abiotiknya. Komponen biotiknya yaitu hidrilia, udang besar, ikan, keong, dan eceng gondok. Komponen abiotiknya yaitu udara, air, dan cahaya matahari. Nah, lalu bagaimana hubungan komponen biotik dan komponen abiotiknya? Akan saya jelaskan seperti berikut. Tanaman air atau hidrilia membutuhkan udara berupa karbon dioksida dan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sekianlah hasil presentasi kami. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Baiklah, demikianlah tadi presentasi dari masing-masing grup. Nah, ini menunjukkan bahwasanya luar biasa Tuhan itu menciptakan bumi dengan segala isinya. Jadi kita lihat tadi ada banyak sekali persamaan, ada banyak sekali perbedaan, dan bahkan dari segi habitatnya pun tadi sudah ditunjukkan, yaitu antara ekosistem akuatik itu sendiri, ada yang kolam, ada yang sawah, ada yang danau. Demikian juga yang di terestrial atau dari keanekaragaman gen dengan spesies. Dari dua lokasi yang berbeda, itu juga tadi sudah banyak sekali menunjukkan adanya persamaan dengan perbedaan. Maka kembali kita ke topik tadi, ada tiga tingkatan keanekaragaman. Untuk dapat lebih memahami seperti yang sudah dipresentasikan teman-temannya tadi, maka ibu mau tanya kira-kira, siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang keanekaragaman tingkat gen? Show! Oke. Menurut saya, keanekaragaman gen dapat diartikan sebagai keanekaragaman yang muncul karena adanya perbedaan susunan struktur gen suatu individu, baik dalam bentuk, ukuran, warna, maupun kuantitas. Terima kasih. Baik sekali. Baik, demikianlah hasil materi kita hari ini, dan jangan lupa untuk kembali membaca bukunya tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita tutup pelajaran kita dengan doa. Saya persilakan salawat. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya bawakan dalam ajaran agama Islam. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat les ini. Kami masih bisa melanjutkan materi kami. Terima kasih. Selamat pagi.